Cuacanya ya, Kak? Panas sekali memang, Rani. Amoy di rumah sakit. Sakit apa, Kak? Mencret, demam. Itu lontar apa-apa yang dia makanin. Ama dibawa ke rumah sakit lah, Kak. Pening mau ke rumah sakit. Udah, aku nggak ada duit. Itulah aku pikir mau pinjam sama Raju. Raju belum pulang-pulang. Udah, nanti aku kasih duit ya, bawa dia ke rumah sakit. BPJS nggak ada rupanya? Nggak ada BPJS kami. Ya ampun, Kak. Kalau rumah sakit mau lo gope abis. Ada kok gope? Adalah, Kak, nanti aku kasih ya. Udah makan dia? Udah makan dia tadi, aku masakan bubur sama telur asin dah. Mau dia makan? Mau dia makan, dia memang makan gitu gak payah. Yaudah, nanti aku kasih uang buat pergi rumah sakit ya, Kak. Iya, nanti minta ya, aku bawa dia, kasihan juga dia. Iya, oh iya, Kak, tadi aku gopal kok gak pernah nampak ya, Kak. Biasa lewat deh sini aku nampak tempat kawannya. Aku pun gak tahu, Ran, sekarang numpang tidur aja di rumah, pulang, makan, tidur. Abis itu pergi lagi, pagi pergi lagi. Kemarin dikasihnya aku duit, katanya dia cair. Dapat duit dari mana aku gak tahu, kerja apa pun aku gak tahu dia. Kayaknya kan, Kak, dia ikut kerja sama kawannya itu. Kerja apa waktu itu dia bilang? Jual tempe. Tapi kan, Kak, tiap aku tanya, Kak, aku mau beli tempe, selalu dibilang yang nggak ada. Kata dia jual keliling, Kak. Kayaknya gue paling ikut sama dia itu. Kawannya yang di belakang itu kan, Ran? Kemarin datang juga dia ke rumah. Aku tanya mau kemana, mau joget. Dia bilang kayak gitu, ada nari-nari gitulah. Dapat-dapat duit orang ini. Mana ada dia aku dengar jual-jual tempe? Aku pun udah curiga, Kak, sama kakak yang belakang ini. Katanya jual tempe, Kak. Jual tempe kok tengah-tengah malam pulang, Kak. Udah gak beres lagi tuh kayak kerjanya, Kak. Oh, anak orang bukan urusan aku lah, Ran. Kalau gopal kerja-kerja gitu, habis ku bikin dia, ya. Itulah, War. ATM aku dicuri sama orang Ika Mayanti. Makanya kesel kali aku sampai sekarang. Kok jahat kali orang tuh ya, Bel, ya, katanya. Tapi ATM kau yang dicurinya. Kan gak tahu nomor PIN kau. Pasti gak hilang lah duit kau itu. Ya juga sih, tapi kan jahat, kan, janganlah kayak gitu. Masa punya kawan sendiri sanggup kau curi? Duit kau banyak, Yanti itu kau tahulah. Ngeri kali hasil jual diri, kemana uang dia semua? Masa uang aku dicurinya? Tapi kok bisa kau tuduh Ika sama Yanti, Bel? Kan banyak kawan kau yang datang, kecuali kau ada buktinya. Baru bisa kau tuduh orang, ini kan kau gak ada buktinya, Bel. Iya sih, memang ada beberapa orang juga yang datang. Tapi gak tahulah, pilih aku sama orang itu dua. Kau tahulah Ika ini penipu, kan? Barang-barang kayak gitu pasti berani lah dicuri dia. Ah, urusan kau lah itu, Bel, bukan urusan aku. Uang kau yang hilang kok. 10 juta lagi lu uang aku di situ, War. Apa gak sedih, kakak, dek? Alah, udah kau ikhlaskan aja lah itu. Lebih dari itu nanti kau dapat. Tapi ngomong-ngomong, 10 juta dari mana kau gitu banyak? Ikhlaskan kepala bapak kau, weh. Udah setengah mati aku diantamkan ke atas, ke bawah, ditunggengkan, ditempelkan ke dinding. Sampai rambut aku gerjang kesengat ini. Kosmos. Gila kau. Gosip, Are. Gosip apa, nak? Kecil-kecil tahu gosip kok, Yana, ya? Tahu, Pak. Masih lupa. Dia pergi sama om-om. Hah? Betul, nak. Kau bilang, nak. Ya, betul, nak. Aku pergi sama om-om. Iya, Pak. Ma, depan kepala mataku ini. Dia peluan sama om-om itu. Jadi sekarang dia di mana, Sanjena? Itu dia, Pajak, Pak, Ma. Ajar kasih mati itu, Pak, Ma. Gak bisa dibiar nih, Kak. Ini sambil kini minum angka lu klik orang-orang lalir penalai dah. Enak ini gaduh. Aku ikutin lah dari belakang. Eh, kayak mana nih bukanya ya? Aku pun gak tahu ini pinnya apa. Kalau dapat kan apa? Gak meledak-meledak aku ini. Sewa apartemen juga lah aku kayak Bella kok dapat ini. Aku coba lah ya, tes sekali lagi ya. Eh, apa ini ya? Sandinya 847. Bella kan setengah dia. Ada Bella. Satu semua aja. Eh, Meni, casin dulu kau. Siapa itu? Ini kawan aku. Apa, Bel? Ada acara lagi kau, Bel? Acara apa lagi? Nantilah aku sunat potong habis kita buat lagi ya.
Enggak, aku mau nanya sama kau. Kemarin waktu kita juga joget kan, ada kau tampak ATM aku di meja itu? Mana ada aku nampak, Bel. Kenapa rupanya ATM kau? Itulah hilang. Aku curiganya orang Yanti sama Ika itu yang ngambil. Aku pening kalah sekarang. Banyak hal duitnya dalam itu loh. Itu loh kau kan, taruh ATM sembarangan kau kan. Aku pun nengok muka kau kedua itu pun kayak macam gak beres gitu. Dia aja gak beres ya, kawan yang gak beres lah. Belum tampaknya mulut kau. Kau pun sama juga yang gak beres kita. Kayak mana ya menik ya? Aku tanya sama orang itu. Orang itu mak ngaku loh. Ya namanya maling mana ada yang mau ngaku, Bel. Kalau kayak gitu penuh lah penjara. Kalau aku jadi kau udah kubom di rumah ya. Nggak nengok kau ini, nggak segan kau. Nah ini jimat untuk kau satu nih, berlaris. Ih, ngeri kau, bulu ketekan kau, Bel. Nantuk kawar. Tuk apa aku itu, ih? Biar laku kau. Jimat itu lo bulu ketek dia. Itu jimat bulu ketek dia. Kayak bulu... Tidak kau memang ya. Ih, ambil lah, simpan di dalam celana dalam. Itu pembawa rezeki tuh. Aku dari kecil nggak pernah aku cabut-cabut. Udah aku cabut ya. Rebonding lah bulu ketek kau ini meni. Ya Allah, keras sekali. Kayak bulu jenggot bapak-bapak. Aku suka rebonding, aku suka kelintong, bermodel. Udah lah ya. Bersih sikit lah kak jadi perempuan. Kak, ATM-nya jatuh ini. Ya Allah, ATM aku loh ini. Kak, rupanya yang pencuri kau yang meni. Burkat! ATM kau udah curi? Iya! Itulah kawan kau bilang itu, nengoklah kan? Apa itu ATM kau? Kurang ngajar! Eh, bukan aku loh, Bel. Eh, maling! Tunggu kau, tunggu biar aku kejar. Wajah! Sini kau maling! Maling kau ya! Ya, sini kau! Kurang ngajar kau! Bella sini lah, Bella! Bantuin aku, Bella! Udah ajar aja, War! Itu kasih duit kau! Pecahkan kepalanya! Tarik bulu keteknya semua! Kasih rontok! Siapa? Lihat nenek stutel kan? Nenek patah lah, iron patra! Tahu dia, Di! Sita, mau itu! Gopal! Orang mana aku? Ngapain itu? Aduh, macam ujim pragrobo aku ya. Bella, kok lari kau? Buka asin bulu keti aku semua ya. Ya, jangan! Ini mamanya, mampus lah kena ajar dia, Bella. Lu anakku. Ya, ya, kaya. Ya? Itu dia mana? Kena bumi itu. Tahu ya? Ajar kah? Ajar. Mana? Mana? Coba am sini ya. Ya. Ngapain kau gapar? Ya jangan nengok lagi. Dia ya, aku bikin malu. Kok gua malu keluarga Ranji ini paling besar. Ya ini nih sedih. Ya enggak. Ini Patra. Mana ada? Apa kenapa aku sama om-om? Dia yang bilang, Sanjena yang bilang dia nampak kok sama om-om. Anak-anak kamu ditipu. Kau jangan kayak gitu kau ya Gopal ya. Kau belum pernah kena ajar kan? Mati kau nanti aku buat ya. Ngomong Sanjena. Iya ya, tadi aku nampak kok sama om-om. Kecil nggak mati, besar bikin susah mamanya aja. Mau ngeles? Mau ngeles? Pergi bawa pulang kah? Siapin rotan sama air mendidih. Setengah mati ku antami ku silam lagi pakai air mendidih. Aku yang ajar. Memang lo Gopal ini ya. Pulang. Gua malu kok. Mana kawan kau? Mana? Gini. Gak beres-beres kayak gini kau ikuti ya. Gua malu aja kau Gopal. Ini gak warta. Katanya jual tempe. Tempe apa kau jual? Tempe busuk. Jangan kau berkawan sama dia lagi ya. Kau ajari keponakan aku kayak gini. Pakai otak kau kak. Ya pulang Gopal. Setengah mati kau aja. Eh, kok aku pula yang kalian tuduh? Anak kalian pun jahat. Jangan kalian tuduh orang. Suka kali kalian tuduh orang. Men, sial kali aku gara-gara Bella ini ya. Tadi ini gara-gara ini, bulu si ketiak ini. Ngapain kau, Moy? Udah malam nih, kok main-main handphone? Eh,
Enggak kak, aku gak bisa tidur, makanya aku nengok Facebook aja di handphone ini. Tunggu, dari ini nama marci kena kepulukku nama mama. Foto aku dulu kiriman itu. Sampai aku kena. Kondek ya harapunnya dek irani sute karembe. Pergi. Ikut dibacanya aja. Malaka. Sorry, mau ya. Ngantuk aja aku mau ya. Gak bacukin kemana. Ini tosel ke panewal itu lima. Mulut kok bokal pun. Kok jadi suka aku ya sama Neraju. Tapi kayak mana dia itu suami kakak aku. Ya tapi aku suka sama dia. Waktu pas dia kemarin tangkap aku kayak suta aku berdenyut gitu. Kayak mana ya sekian banyak laki-laki cuma dia nyantol di hati aku. Neraju. Jadi birahi gitu kok ya. Aku pun udah curiga kak sama orang itu. Katanya jual tempe. Kok tengah-tengah malam pulang kan kak? Jam 12 malam orang tuh pulang kak. Nawar tok kawar. Ini kali pula kata kawan-kawan. Pel. Gua malu kok pel. Nanti setepan Raju tahu mati kok diantam. Nanti duit itu dari om-om ya. Exit. Siapa yang bilang? Kok lihat di Sanjena anak-anak itu gak bikin tipu, gak bikin tipu. Ikhlaskan kepala bapak kau, udah setengah mati aku dia di dia. Action. Ya,